Ki nunggu Cilacap kedua guys, Cilacap kedua ini emang jamnya telat ya. Karena biasanya itu angkatannya kan 65.30. Ini baru masuk ini, baru muter, baru masuk. Karena yos jenenge macetan ngene iki. Momen-momen ngene iki telat. Lah iki Cilacap sing tak tunggu 7031 ya guys. Sing angkatannya saka Surabaya jam 7.40 Surabaya tadi. Tapi Solo ngejam, jadi emang sampai Jogjanya agak lama ya. Solo ngejam, Solo Jogjanya juga macet. Bentar lagi masuk nih, montore pitu ndol terus siji. Mas Andri wis OTW rono kae supaya memberi instruksi ben rasa parkir nang kono kok bakal parkir antrean kene wae. Karena jame wis entek juga. Jadi dan lebih efektif parkir di sini, nanti dilihat seperti apa. Kae nang burine, burine Raja Wali. Ini penumpangnya Raja Wali banyak juga. Weru Jogja Sukabumi Cicuruk. Gambar burung. Oke, penumpangnya sangar. Wah, langsung ambil kanan. Wah, ambil pol, langsung masukkan sini 7031. Siap membelah dunia. Nuryati. Elok tenan ya. Golek stiker base kowe duwe ra stiker base. Aduh. Aduh ya. Ora duwe ya. Ora duwe ya, ora apa-apa ya. Woi, halo Pak. Pak sinten nih? Nanang. Eh? Nanang. Pak Nanang. Biasanya bawa nomor berapa? Oh, reling. Semangat, semangat. Sopir? Konektor. Oh iya, berarti direling sama Mas. Siapa Pak? Kenalannya sama jenengan? Mas Agus. Oh, Mas Agus. Padahal dia September lahir ya Pak. Semangat ya Pak. Mas Nanang ya. Semoga nanti bisa jadi punggawanya SR. Hari ini 7031 Kiki. Pak Nuryadi langsung lunga meletas ya. Wah, cuma dapat dari agen 2 tok nih. Dari Surabaya ini berarti 250.000 karena kenaikan tarif ya. Nama kondektur itu Agus. Oh, ya kui-kui. Ya. Piye entuk piro? Astaga. Bro, bro. Iki tarif wis menek lho, bro. Tarif wis mundak lho, ya? Lah, yo piye ya? Lah ngunduri ora tegel to. Jane ketatal-ketatal terus. Ya ampun, ya ampun. Iki tarif wis menek. Wis, wis, ora kepenak lho. Ah, 27 ora kepenak. Isin ah. Isin. Iki wae. 2,7 penuh perjuangan. Dari tadinya jalan apa, Pak? Nanang. Jalan apa? Bis pernah? Enggak pernah, koperasi. Oh, koperasi. Ya nanti semoga lancar di sini ya. Luar biasa. Berarti ini pertama apa reling ke berapa? Ketiga. Oh, udah ketiga. Kemarin sama siapa aja, Pak? Mas Muklis sama Mas Karim. Siapa? Mas Muklis sama Mas Karim. Oh, Muklis yang ono kumise kae ya. Jalan mana? Cilacap sama Muklis. Sama Purwokerto. Oke, ya hari ini Cilacap lagi. Kok belum Bandung ya? Maksudnya Bandung kan haltenya banyak yang harus dihafal ke toh. Mantap. Semangat untuk Bapak Nanang. Aslinya pun di, Pak? Purwokerto. Wah, mantap, dekat garasi ya, enggak terlalu jauh. Poin luar biasa guys. Edian berkat doanya ini bawa relingan langsung poin akhirnya 7031 bisa juga poin banyak loh ini. Wong piro iki mau? Wong piro iki mau? Banyak itu bukan bebek. Iya, meri. 5. Ngeri lur. Ini Mas Aput baru aja memberi rokok satu langsung apa napa napa? Oh, carry, carry, barangnya carry. Kenapa? Nggih, Bu. Nggih.
Aput menehi rokok sak lencer langsung untuk penumpang 5 lho, Put. Put. Kowe menehi rokok sak lencer langsung untuk penumpang 5. Tambah neh. Ya, karepe. Emangnya kayak gitu bagai matematika. Mana, Pak? Prayoga baru sampai dari PW Kirti menuju garasi sekarang. Tarif sudah naik di momen Nataru ya. Ini kita nge-vlog di momen Nataru. Tarif sudah naik tapi hanya dapat 2,7. Padahal naiknya sekitar 30.000 ping kopang-kaping. Ini kalau enggak naik paling 2 juta tok iki. Iya toh? Tapi wis mending 2 juta. Biasanya kan 1000. Ya sampai lah. Wis wani sego goreng. Tak kira wingi ya arepe gedhe ya. Wingi kan rene wis 53. Rene 53 piye maksudnya? Wingi. Mulane tok. Weh, iki ngetane. Bedas. Ngetane 3000. Kudune kowe mlaku babat sari kae lho. Lho babat sari mlaku neh ya. Mlaku. Mlebu kene nangis isi mlebu kene penumpang kare loro kok, loro tok kok. Tapi nek Surabaya ya ora apa-apa langsung jilir langit. Gayane Mas. Nek iki setia banget lho. Setia banget karo Cilacap kedua edan tenan. Kancane wis do mlaku Bandung, Kuningan. Ora kon setia ya. Ya apa? Ya lu gak mesti ngado. Eh Pak Nur yang kanan ini lho. Ya wong ngilang nih. Telepon no, zaman maju kok. Kali kan kebetulannya kan ngarep-ngarepnya mau lancar aku jalan. Kalau ini lama jalan. Betul. Ini nek kemarin macet pol. Ini lebih banget ya, lupa yang tadi ya. Karena menurut apa lah, kita tetap apa. Udah lah. Lagi telepon supir iki, guys. Oh ya teman-teman, tak kasih info lagi yang mau bareng ya. Ini dari Cilacap jam 8.10, besok pagi angkatannya Cilacap jam 8.10. Kalau dari Surabaya jam 7.40, silakan dihafalkan sendiri ya. Nek tarif normal itu 220 Surabaya Cilacap, tapi karena Nataru ada kenaikan dari Surabaya Cilacapnya 250.000. Itu karena kenaikan saat Nataru aja. Nanti setelah 4 Januari tarif kembali normal, jadi Surabaya Cilacap kembali ke angka 220. Tapi ande, walaupun tergolong pendapatannya agak kurang, dia masih tetap berbagi. Kayak kalau aku mau berbagi, ilmu berbagi ini kadang yang membuat dia nanti semakin banyak dapat penumpang. Mas Aput paling setia guys, konco-koncone sing sak rating karo dhek ya, sak rating wis do mlaku Bandung, wis do mlaku Kuningan. Dia paling setia sama jam ini. Kayaknya ada sesuatu yang mengikat dia dengan jam ini. Udah. Oh, strategi iki. Kowe ndisi apa Purwokerto nih sih? Ya weh, telepon supire. Purwokerto nih masih mau jajan kayak Bapak Tarno. Wes diklakson nih. Elo tenane arep maju. Berangkat. Oh, gampeng turun nanti gampeng. Supir mau mangan nang warung. Di parani ae. Jadi tunggu kuota weteng to. Lambe ne aput, Cek. Enggak ya tenan aput iki. Hati-hati. Iya, normal lagi lah. Ya macet ning ora kaya an. Kali ekonomi. Betul. Ayo. Berangkat des Cilacap jam kedua. Ditunda telu siji Cilacap jam kedua. Aduh le mlaku aput. Mangkat. 1.5 ya apik to. Cilacap kabeh, Cilacap ki 120 kok kene karena tarif Nataru. Ya, gitu guys, kita akhirnya yang penting ketemu aput ya, salah satu loyalis tim Cilacap jam kedua, perlu diapresiasi.